today, Amahi buat baca buku kami anak Malaysia. Jom kita baca. Lepas subscribe, Doktor Channel dan like. Saya baca dulu, nanti awak ikut saya. Bulan Ogos tiba lagi, sambutan bulan kemerdekaan akan diadakan setiap kali tibanya bulan Ogos. Pada tahun ini, kelas 2 jujur bersepakat hendak menghasilkan replika mercu tanda yang terdapat di Kuala Lumpur. Cuba kamu fikiran mercu tanda apakah yang kita hendak buat. Mereka berbincang sesama sendiri, masing-masing memberikan cadangan. Menara berkembar, Patronas Cikgu. Saya hendak membuat masjid negara. Cikgu kita buat tunggu negara tak mahulah. Saya hendak membuat menara Kuala Lumpur. Kelas 2 rendah. Cikgu Marina menenterangkan mereka kalau menginilah ganyanya terpaksalah saya membuat undian. Hore! Rosmi, Selina dan Kim Bon memilih tunggu negara tunggu. Negara lambang Ravin dan Chi Ling memilih menara Kuala Lumpur. Menara Kuala Lumpur
mereka mengundi pilihan masing-masing. Cikgu Marina menggantikan tugas kepada mereka. Ada yang mengumpulkan tin minuman, ada yang mengumpulkan botol plastik, ada yang mengumpulkan surat khabar lama. Mereka memulakan projek tersebut selepas waktu persekolah. Mereka dibantu oleh Marina. Hari ini kita balut semua tin minuman ini dengan surat khabar lebih dahulu. Keesokan hari pula mereka menyusun tin-tin minuman itu membentuk menara mereka. Melekatkan tin itu dengan menggunakan pita pelekat. Dua biji botol plastik digunakan untuk membuat menara. Kemudian Cikgu Marina membantu Rafiki, Ling dan Iman membuat jambatan kuala begini. Caranya, selepas itu semua murid mewarnai replika menara berkebar itu. Mereka bekerja dengan gembira. Akhirnya replika menara Petronas itu siap sepenuhnya. Replika itu dipamerkan di pusat semua murid teruja melihat hasil kerja murid-murid tahun 2007 itu. Wow.
Malaysia. Dah habis. Okay, lagi. Cikgu Marina berasa bangga dengan muridnya. Mereka berjaya melakukannya kerana semangat anak Malaysia yang ada.